miss you. Alhamdulillah kita ada off air lagi. Alhamdulillah off air lagi lumayan padat nih. Kiss you. Alhamdulillah asar.
Mai. Krisna, sini lihat. Habis dihack, ya itu namanya ada ya, namanya ujian itu, dan kita harus melewatinya dengan lapang dada ya. Dan akhirnya sekarang kita alhamdulillah ada off air lagi nih, Kisyu, di daerah Sentul. Ini acara festival lagi. Aku tuh paling seneng banget emang kalau acara-acara, ya semuanya aku seneng sih, cuma maksudnya kalau outdoor tuh lebih yang kayak euforianya tuh lebih berasa, bener gak sih? Iya kan, gitu. Jadi happy banget hari ini dapat rezeki lagi dikasih sama Allah. Mudah-mudahan doain lancar performa ini, terus heboh, penontonnya happy, ikutan joget-joget, jingkrak-jingkrak, pokoknya penontonnya semuanya menikmati dan senang dengan penampilan aku malam hari ini di apa, lagu-laguan fest. Kita sekarang ready for make up. Aku selalu make up sendiri kalau untuk off air, karena memang make upnya simple dan tipis-tipis gitu, make up Korean look, karena aku inspirasinya kan Blackpink ya, walaupun Jawa aku udah ibu-ibu anak satu. Masih kelihatan kayak anak perawan ya mas? Iya, gitu kamu jawab. Iya, gitu. Jadi kita banyak banget akan pakai payet. Ini sih, siapa namanya, Marsha and the Bear? Pertama yang kita harus bikin adalah eyebrow, alis, karena aku tuh termasuk orang yang gak punya alis. Jadi alis harus kita perhatikan sangat ya, guys. Kali ini aku mau, karena bajunya warna apa, ayo tebak. Merah. Bajunya kali ini pengen pakai warna merah, karena kan kemarin-kemarin kita selalu warna black kan. Ini merah. Nanti jadi kita bikin eyeshadownya soft aja, tapi kita pakai, tambahin diamond gitu di bagian matanya. Jadi bikin alisnya benar-benar dibikin sangat tipis, karena kan jangan terlalu tebal ya. Kalau mau soft tuh alisnya jangan terlalu tebal. Kalau tebal terjatuhnya kayak crayon shinchan. Penting alis sudah terbentuk dikit ya. Jadi nanti tinggal aku tambah sama yang namanya ini. Apa? Apa namanya? Nah, ini dia nih. Susah banget gue nyebutnya. Oke, ini nih. Ini namanya apa nih? Kita ikutin sesuai dengan bulu alis yang ada. Makanya benar-benar tipis aja, Kisha. Tipis kesabaran aku. Boleh duit kanggo masa depan.
aku seneng banget ya Kishu. Aku tuh setiap hari kebetulan Senin sampai Jumat selalu nyanyi di Brownies. Itu jadi ngelatih suara vokal aku pribadi untuk off air secara nggak langsung. Biasaan dia emang udah punya pacar juga enggak tahu dia merah siapa deh. Biasaan kerjaannya minta pulsa mulu tuh. Ya udah apa ya? Iya ya udah kelar itu. Terus masih ada Kishu. Masih ada Kishu lihat. Nih alisnya udah lihat. Kamu udah lihat kan alis aku? Tipis kan? Enggak terlalu tebel kan? Enggak boleh ayah senang ya. Kalau tebal kan Kishu? Aman kan? Jadi kalau bikin alis itu harus benar-benar fokus banget Kishu, karena aku termasuk yang seneng alis. Terus alis ayah mau dibikin cuing sama ayah. Jadi dia sama, perpaduannya sama Kishu. Mungkin Kishu udah sering ya ngeliat aku make up ya. Siapa tahu ini menjadi inspirasi buat kalian-kalian yang make up-nya sih standar ya. Gak banyak ini. Tuh. Ya, sekarang waktunya. Cushionnya tuh gak terlalu tebel ya.
tipis-tipis aja. Aku udah selesai bajunya dijahit sama si Mbak. Dipakein. Mbak Pia. Ya. Ini KFC ambil. Dipotongin. Nanti aja. Di sini lagi kan? Mbak, makan dulu. Ini buat penonton ya? Topi dong. Topi gue dari 6 tahun lalu. 7. 2018 udah berapa tahun? 5. Sorry. Iya, 5 tahun.
dibawakan dari Krishna. Katanya ada air doa ya. Ah. Iya. Dari aku sebelum Jampang. Dipakai aku doain bismillahirrahmanirrahim. Dibawa ke Jampang, Pak. Jampang apa sih, Pak? Jampang. Aman. Jadi aku tuh kalau tampil dimanapun selalu jedak jeduk, selalu jedak. Nih, ke bawah. Selalu nanya rame kayak ntar, tuh kan. Sometimes we need to be nervous. Bagus gak sih baju aku? Bagus dong. Serius. Lucu kan? Ini style aku dan juga Eric. Apa kabar? Baik, Bu. Anak cantik ya, bukan ya? Tosnya mana? Tosnya? Itu rasio. Berarti dia punya dangdut. Rasio. Kok manis? Dia punya dangdut, dia tiba. Mantap. Nih lihat. Tuh, ya. Bagi dia sama. Coba modal lipstiknya. Dia kata lu mau pakai kalung. Sian banget Kisyu buat culit sampai merah pipinya dah. Kalungnya mana Ki? Masih dia. Kisyu, maaf ya. Emang tuh kalau di keluarga aku tuh dapat startnya 6, tapi yang ikut 15. Ini baru nih, gel bujang. Mana ada? Oh, ya kan ingat gel baju. Kosong. Ya ajep-ajep. Kisyu. Kisyu lihat video klipnya Ayu Ting yang gel ajep-ajep ya. Di YouTube lihat.
sama festivalnya, festival lagu-lagu. Kita nyanyi 7 lagu. Suami ada di depan, seperti biasanya gimmick Ayu, mungkin ngajak penonton atau gimana, tapi mungkin agak dipersingkat waktunya. Karena ada Ayu mau ngasih ada CD sama ada topi dua. Mudah-mudahan hari ini lancar semuanya, mainnya happy. Repeat order lagi. Ini udah event keempat sama Nada. Mudah-mudahan keliling Indonesia lagi. Kita doa dulu sebelum kami sukses buat malam ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ayo ting-ting, rhythm dance ya. Oh,
bisa lihat sebelah mana yang jadi yang paling ramai ya. Saya pengen jangan lupa like, share, dan subscribe.
Di antara mereka bertiga, siapa yang jogetnya yang paling heboh? Yang mana? Yang pinggir? Yang paling pinggir? Okay. Ini salah satu. Ini adalah barang kesayangan saya. Jadi ini topi ini udah 5 tahun bareng sama saya. Jadi jangan sampai dihilangin ya. Ya. Jadi jangan dihilangin. Ya. Kalau sebelah sini siapa yang paling heboh? Bagaimana kalau sampai ada?
gimana tadi? Mantap. Seru. Rame. Yes. Parah. Oke. Okay. Tisu, alhamdulillah kita udah beres. Langsung saya udah ganti baju, tinggal sampai rumah bersih-bersih. Makasih banyak ya udah ngikutin kita off air hari ini. Dan thank you banget buat teman-teman tadi mungkin udah nonton langsung. Pokoknya nomor-nomor sarangnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you in the next off air. Wah.